Halo guys, back again with me. Dan guys, di video kali ini gua bakal buat tutorial Minecraft Pocket Edition. Yap guys, jadi di video kali ini gua bakal ngebuat rumah pohon. Nah, seperti di belakang gua udah ada pohon. Ya, pohon. Oke guys, jadi langsung aja kita buat. Jadi di sini kalian butuh pohon muda egg, daun egg, pakan tulang blok dan papan kayu egg. So, jadi pertama-tama kita bakal buat di mana itu sebuah pintu. Kayaknya kita buatnya pintu di sini karena kalau di belakang sini untuk dekorasi lah. Dan yap, langsung aja di sini kita kasih apa ini kayu dulu. Dan sorry sini kita butuh tangga atau ladder kalau di bahasa Inggrisnya. Oke, kita kasih tangga dulu. Dan satu lagi kurang, kita masih butuh dekorasi yang lain, misalnya tungku atau furnace, crafting table, dan satu lagi maksudnya masih tinggal dua lagi, obor, dan ini nggak penting. Dan langsung kita kasih bed. Jadi di sini gue kasih bednya warna hijau aja karena rumah pohon ya, hijau aja kayaknya. Langsung aja di sini kita pertama-tama kita bikin seperti ini, dan kita seperti ini. Oh fuck, kita kasih daun egg lagi. Kita kenapa pohonnya kayak gini guys, ini pasti agak ribet. Jadi kita bikin dulu seperti ini. Nah seperti ini, bawahnya kita kasih lantai dulu, lantai ini daun. Oke, kita kasih dulu. Nah, dan jadi gampang. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah seperti ini. Oh shit, kelebihan. Dan ini kita tutupin lagi. Dan terlalu, ini salah ini. Oke, kita seperti ini. Dan yap, seperti ini guys. Thank you.
Oke guys, video kita sampai sini dulu ya. Dan gue baru tahu kenapa pohon ini daunnya sering hilang karena, nah ini dia, itu batangnya itu kan batang kayunya gue terlalu banyak untuk dihancurin ya. Jadi ya seperti itulah daunnya bakal hilang-hilang. Ya kalau kalian buat, kalian bisa kasih batangnya agak banyakan dikit lah agar pohon-pohonnya tidak hilang-hilang terus. Ya, tinggal kalian kasih gua like, comment, and juga subscribe.